الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين. Jadi sampai pokok lahul akhul asghar ya. Jadi kita kalau saya masuk Islam, saya takut nanti keluarga aku, tetangga aku bahkan menghinakan aku. Menyembah api lebih utama, lebih aku semangat daripada penghinaan mereka semua. Pokok lahul akhul asghar, la taf'al. Jangan kau kerjakan. Kenapa demikian? Li'anna ta'yiruhum qad yazulu. Penghinaan mereka akan hilang. Orang hina kita akan hilang gak? Hilang. Ini manusia. Ada capeknya gak? Ada. Ada capeknya. Ada matinya gak? Ada. Ada matinya. Makanya ente orang hina, orang caci maki ente jangan dibales. Biarin aja udah. Nanti bakal berhenti. Nanti bakal apa? Bakal mati sama orang. Kalau ente timbalin, ente bukan namanya Rasulullah SAW. Kecuali menghinakan agama. Kalau ente yang dihinain, ente yang dikatain, udah diam aja udah. Jangan apa? Jangan dibales. Lo kan baru biarin aja. Jangan bales. Nanti bakal berhenti. Nanti bakal apa? Bakal mati seperti itu. Tapi kalau agama yang dihinakan, baru ente marah. Kan karena sebalik sekarang. Sekarang, kalau pribadi yang dihinain, marah gak? Kalau agama dihinain? Agak, diam aja. Agama dihinain, diam. Tapi kalau pribadi yang dihinakan, marah tuh. Jadi itu demikian. Kata adiknya begitu. Lianna ta'yirahum kan yazulu. Penghinaan mereka akan apa? Akan hilang, akan berhenti, akan sinar, akan furda, akan pudar. Wannaru abadan la tazulu. Sementara api selama-lama tidak akan apa? Tidak akan hilang. Api selama-lamanya tidak akan apa? Tidak akan hilang. Falam yastami ilaihi. Tidak dengerin. Abang gak dengerin nih, nasihat dari siapa ini? Lihat tuh, nasihat dari yang kecil kalau baik terima. Gak mesti yang gede, gak menerima. Kan gue abang, yeah. Gak bisa. Kalau si adik ngomongnya bener, ngomongnya nasihat, ngomongnya mengingatin tuh abang, terima jangan? Terima, alhamdulillah. Makasih adik ya. Makasih, terima kasih. Jazakallah khairan, terima kasih gitu tuh. Jangan kita abang. Gak bisa, bukan abang lo. Yang lahir kan gue duluan baru lo. Kan begitu, gak bisa gitu. Kalau udah agama yang bicara, kita dengerin sekalipun dari adik kita. Kita lagi marah-marah, kita lagi hilang. Adik kita yang ingetin, bang jangan begitu bang. Gak boleh, itu kan masalah-masalah yang bukan masalah kita, jangan marah-marah bang. Ingetin sama adik kita. Kita terima seperti itu, ya makasih. Jangan adik yang ingetin terus apa? Terus dimarah-marah, gak bisa. Ini kan rumah-rumah warisan nih. Mesti dibagi nih semua ini. Caranya ada. Lagi dua kali bagian apa? Perempuan. Kata gue gak bisa. Sama pokoknya semuanya. Yang perempuan, yang laki bagiannya apa? Sama semua, gak bisa. Agama udah perintahin. Allah nyuruh. Laki-laki bagiannya dua kali. Bagian perempuan. Gak bisa tuh. Ente bagi sama semua. Yang perempuan sama bagian dengan yang apa? Yang laki gak bisa. Adiknya ngerti agama sedikit. Astaga abangnya, bang jangan marah-marah. Gak boleh begitu bang. Agama nyuruh begini. Allah nyuruh begini. Laki-laki dua kali bagian perempuan. Terima jangan tuh. Terima. Karena kebaikan datang dari si adik. Terima. Ini abangnya sama nih, gak terima nih. Kalau dia setami ilaihi, gak dengerin. Nasihat dari Peter Blake banget. Akalahu anta wa sya'ruka. Udah masing-masing deh. Engkau-engkau, saya-saya. Engkau-engkau, saya-saya. Masing-masing udah. Kan begitu orang mau ngambek ya. Udah lo gue deh. Kita gak boleh di agama begitu. Adik kita ngerti agama sedikit. Kita belum paham, kita belum ngerti. Kita diingetin sama adik kita, terima. Ya makasih deh ya, makasih ya, berarti ngerti, kita harus terima kayak begitu. Jadi gak boleh kita bilang, anta wasya'anuka, lo, gue itu arti bebas tuh ya, anta wasya'anuka. Jadi nanti kalau marah sama teman nanti itu, anta wasya'anuka tuh. Kalau emang ngerti apa, tahu.
Mas malu juga baru mas malu. Jadi kalau ente bilang lo gue anda, siapa? Ente sama pacar ente pengen pusah nih. Ente bilang anti wasya anu biji. Apaan bang? Semalam dapat masing-masing tele. Kalau yang perempuan bilangnya ke laki-lakinya anda wasya anu kurang. Yang udah punya laki kan bilang begitu jangan lo cerai tar lakinya. Yang belum jadi jangan itu. Kalau yang laki ngerti, kata si Bini, bang, anta wasyanoka, apaan deh? Anta wasyanoka, ya jadi kita bisa aja deh. Emang butuh-butuh. Lama-lama setan. Jadi gak boleh itu, kayak begitu kalimat itu. Ketika ucap itu, gak boleh sembarangan itu. Kalau emang ini orang muda gak dengar kata, kalau ini orang memang susah dibilangin, tapi jangan lagi bini, nggak boleh lagi bini ya. Ini yang pas pacaran gitu, misalnya Ipul sama Yanti gitu. Ini Ipul Yanti siapa sih? Misalnya dia putus sama Yanti sih, boleh. Bilang gini Pul, anti, masyarakat ya. Lo, gue, masih kita bisa aja, boleh. Tapi ntar CLD kan? Itu di. Nah, kalau Odi ketemu pacar lama deh, bilang anti masya Allah bijak. Odi biar begini pacarnya banyak nih. Tukang bensin satu. Apa lagi? Pantung. Yang tahu rahasia ini Piki soalnya, kata Piki, jadi pacarnya banyak nih. Pertama anak tukang bensin, yang kedua, tukang pancong. Lu masuk body. Di mana di parkir ada pacarnya. Hati-hati anak sanggar. Jadi begitu kalau kita yang orang ambil teman nih, ambil teman gue dikasih lagi, kita bilang anda, syahduka, lo gue di masing-masing dia udah itu. Tapi kita ini teman yang baik yang begitu. Ini teman baik di agama, jangan bilang anta wasyanuka, jangan tuh. Engkau dengan aku sampai mampus. Mesti begitu, sangat hati gitu. Karena teman itu bisa memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Teman yang baik dalam kebaikan bisa apa? Berikan syafaat. Jangan bisa ente yang laki yang perempuan, anti yang perempuan nih, punya teman baik, ngajak ngaji, ngajak macam-macam dalam kebaikan. Jangan ditinggalin sampai apa? Sampai mati itu. Bilangin, engkau dan aku, atau kamu dengan aku, sampai mati ya, gitu. Bilangin tuh, terus teman tuh. Jangan tinggalin kayak begitu, jangan. Kayak Opik Ngebul tuh. Tuh kayak Opik Ngebul tuh. Jangan tinggal sampai mati, teman kebaikan kayak begitu. Susah ya, Teh. Jadi teman yang membawa ente ke pengajian, susah itu zaman sekarang. Susah. Kan teman pengen ini ya? Iya, oh itu, alhamdulillah diajak kami Bang Dul, diajak kami Vicky, kami Hood, kami satu lagi kami si Denny, jadi baik. Dulu kan anak dia, dulu kan dia bating-bating semua yang di rumahnya ketok-tokin. Dulu setan, sekarang nggak setan masih. Setan baik. Tapi udah galak kan dia. Udah gak galak, kadang galak, tau gak galak. Udah gak galak, kadang. Dan sekarang lu gak galak, pengen nyari perempuan. Jadi kalau kita ame orang yang udah gak sepaham, kita bilang tadi apa? Anda? Asyak, luka. Tapi ingat tadi, ame teman yang terlalu kebaikan, jangan begitu. Terus temenin, sampai kita perpulang ke rahmatullah. Sampai ini perpulang ke rahmatullah. Jadi perteman kita jangan sampai habis. Bersahabat sampai di akhirat nanti. Karena di antara kawan-kawan kita yang baik itu nanti bisa memberikan apa? Syafaat di hadapan Allah. Kita nggak tahu yang mana. Di antara semua ini misalnya, kita nggak tahu. Bisa aja kakak Ariel. Yang perawan manggil Ariel, jangan Ariel. Manggil tadi apa? Kakak. Atau Sayyiduna. Bukan Sayyiduna, bukan tadi. Sayyiduna. Ya ini apa ini? Bukan Sayyiduna. Kalau Sayyiduna ada pemimpin kami. Ini Sayyiduna. Tahu apa ya Pak? Minimal manggil kakak. Dan jauhnya, kakak. Gila kakak.
buat yang perawan panggil kayak Ari besok ya. Besok kalau dia nyanyi tuh sampai datang jangan ya Rasulullah kakak langsung kayak panggil semua lagi di TPA Nurahim terus sore Ari datang panggil apa kakak ada yang bukan naik. Jangan lupa tuh yang perawat besok Zena, ya, Taiza, Barkis panggil ada jangan ada tapi saya kan bilang Zena enggak bajau. Kenapa kau kecuali Odi? Gak boleh gitu Zena ogahnya biasa aja. Kan tadi dia bilangin teman baik jangan dia baik. Jangan tinggal, ale jangan tinggal sampai dia kan berpulang ke rahmatullah. Jangan tinggal temannya dia. Kan Zena apa? Ale bertambah. Begitu, jeng. Berteman boleh laki perempuan boleh ente berteman bukan bersukaan bukan berteman boleh laki perempuan ente punya teman perempuan boleh nggak boleh teman ini perempuan dalam kebaikan boleh kayak begini ngumpul kan dalam kebaikan boleh nggak kita berteman boleh kecuali baru Amin Nur di pacaran ya yang mau Odi silahkan Odi buka lowongan di kontrakannya banyak tidak mantau ya bapaknya kayak dia tapi ngomongin apa tadi gitu ya kok jadi ngomongin Odi. Oh tadi ente wasyaknuka tuh amai teman baik kalau begitu gitu tuh teman baik laki perempuan sama kayak begitu. Nanti yang perempuan punya teman baik misalnya ada perempuan di sini punya teman baik laki-laki temenin sampai mati nggak apa-apa kan dalam kebaikan nggak dalam maksiat di dalam dosa kan dalam kebaikan dalam kebaikan semua itu diperbolehkan seperti itu. Asep jangan diem saya cari teman perempuan saya uang nggak ada cari ayam perempuan. Jangan sendirian gitu hidup di dunia nih cari yang pengen nikah cari perempuan untuk teman dulu kan teman dulu pertama kan masa langsung jadi pacar nggak mungkin kan teman dulu nanti kan PDKT tuh ya PDKT rambutnya bagus nih mau pakai jilbab mau pakai kaya mana butuh kamu PDKT dulu tuh kita bilangin untuk perempuan, kita puji, kita sanjung. Nanti di WA, entah nomor WA nya biasa tuh, modus. Kalau dia ntar bilangnya, I love you darling. Dadar kulit banget. Diterima, datang ke rumahnya. Jangan lama pacaran ya. Langsung kita apa? Langsung datang ke orang tuanya. Gentleman tuh laki kayak begitu tuh. Temen orang tuanya bilangin, ibu saya insya Allah gak lama-lama berapa tahun? 4 tahun insya Allah kelawat hebat yang lama-lama cara itu yang mau ditahu jangan lama-lama pengen nikah sama itu perempuan yang lama-lama 6 bulan atau sambil hampir ngumpulin duit tuh ngumpulin duit dikit-dikit 1.500.000 100 kayak asep kan asep tuh dia bos online deh tuh bos online salah bos ojol aja kumpul dikit-dikit asep tuh dikit-dikit kumpulin si Ori dia ojol gak bohong masa bohong ambil pengusaha itu aja kontrakan. Tadi anta wasyak nugal tuh kalimat jangan diucapin kalau itu punya teman apa tadi yang baik dalam agama yang laki perempuan sama kayak begitu yang laki berteman perempuan dalam kebaikan boleh kayak begitu tapi jangan diucapin kalimat tadi anti wasyak nugal nggak boleh karena ini kalimat untuk yang tidak baik anta wasyak nugal lo gue anta syaqiyun ibnu syaqiyin ya mabtala dunia wal akhirah engkau ini orang yang rugi
anak dari orang yang rugi. Ya Allah. Ya batalat dunia wal akhirah. Wahai orang yang rugi dunia akhirat. Karena dia gak mau apa? Gak mau masuk ke dalam agama? Agama Islam. Itu namanya syaqi'i ibnu syaqi'i. Orang yang rugi anak daripada orang yang apa? Yang rugi. Bapaknya majusi. Dia majusi. Itu namanya syaqi'i ibnu syaqi'i. Ya batalat dunia wal akhirah. Orang yang bakal rugi dunia akhirat. Karena orang ada empat pilihan. Yang pertama, rugi dunia untuk akhirat. Siapa itu? Orang yang gak punya apa-apa di alam dunia, tapi hidup dalam dunia, dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam takwa. Nanti pas dia mati, untung gak di akhirat? Untung. Yang kedua, ada orang yang untung dunia, untung akhirat. Di dunia dia Allah kasih rezeki, ada duitnya, ada hartanya, tapi buat ibadah kepada Allah. Di akhirat dia untung gak? Untung. Untung dia mati. Yang ketiga, ada orang yang rugi akhiratnya untuk dunianya. Dunianya kaya Allah kasih. Dunianya kaya. Hartanya no limit, tapi bukan untuk Allah. Bukan muslim dia. Yang pada akhirnya bagaimana? Nanti di akhirat rugi. Ada orang yang keempat nih, rugi dunia, rugi akhirat. Rugi akhirat. Ini yang jangan sampai. Ini orang ini tadi ya syaqi ibnu syaqi. Ente kalau ngamain anak jangan bilang saki, tapi bilangnya sahi. Beda tuh. Kalau saki artinya orang yang apa? Yang rugi. Karena suka dengar tuh ada anak dinamain sampai namanya saki, saki namanya. Bukan saki, sahi. Emang di Latinnya tulisnya pakai kh kan begitu? Kh tuh. Eh kalau kh pakai apa? Kh. Kalau tak pakai ts kan tuh? Nih karena kh sahi ditulisnya apa? S A K H I. Nah, dipanggilnya apa? Saki. Saki. Nah, jangan panggil Saki. Panggilnya apa? Saki. Saki bukan Seki. Panggil. Saki. Kalau Saki artinya orang yang dermawan, yang murah tangannya itu Saki. Di atasnya Karim. Karim itu orang nggak minta udah dapat. Udah dikasih. Ini orang nggak minta dikasih. Kayak Odi nih, ente gak minta, Odi kasih pasti. Bisa hujan gede nih kayaknya. Ada orang gak minta, tapi dikasih. Baik teman, ya Allah. Lihat teman, ya Allah kasihan teman gue. Habis ngaji dia, kayaknya gak punya duit. Jadi dia traktir di mana? Di warteg atau di rumah makan nasi padang atau makan sate gitu. Traktir. Kan temannya lo tahu aja, muka lo kan muka. Iya, muka-muka lapar mukanya, bukan muka lapar, muka gue tahu. Kalau Odi kan muka kenyang, kenapa? Gemuk. Nggak tahu buat kalau muka lapar. Odi kemarin alhamdulillah tuh di puasa menang semua dia. Kalah dua dia. Alhamdulillah tahun lalu nggak ada menang tahun lalu. Karena alhamdulillah menang 27, 28 alhamdulillah menang. Kalah dua, alhamdulillah. Tahun lalu gak ada menang, ya alhamdulillah. Sekarang udah ada peningkatan pas ngaji, alhamdulillah tuh. Tadinya yang sama sekali tuh, kata bapaknya saat nih, enak setan saat nih. Bener juga. Serpam juga. Alhamdulillah dia kalah dua, tapi gak sembahyang. Tapi gak sembahyang subuh, gak sembahyang zuhur. Dari pagi, abis nyaut, tidur. Kata emaknya, lu jangan bangun sama maghrib. Beneran gak bohong, dia cerita, bukan bohongan, ada orang yang soalnya. Jadi kata emaknya, di lo jangan keluar main, jangan keluar, pokoknya di kamar, di bukit emak itu. Dari abis nyaur sampai maghrib gak dibangunin, jadi gak sembahyang. Puasa gak sembahyang. Alhamdulillah kalau dua, sembahyangnya mari jamaah tuh, kalau malam Senin, alhamdulillah di jamaah tuh, isya, jamaah, kemudian terawih jamaah tuh. Baik, tentu aku nih. Ini Odi namanya. Ini biar mudah-mudahan ada terawih yang ngantau sama Adi. Iya, ini terawih nih. Mukanya kayak senyum bebek. Jadi anta, wasya'nuka, anta syaqi, ibnu syaqi' ya batalat dunia wal akhirah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Biar enggak kenapa di alam dunia, tapi kita masih mau ibadah, masih kita masih mau ngaji, masih mau melakukan kebaikan, insyaallah akan untung di akhirat nanti kelak. Kan kalau akhirat begitu.
Karena kita ngaji, ada kan pahalanya. Pahalanya ada, tapi bisa kan tidak waktu sekarang? Gak bisa, nanti pas kita berpulang ke rahmatullah baru kelihatan tuh pahala ya Allah. Enak, pahala aja Allah kasih. Lagi sekarang kita di dunia, ada gak pahalanya? Belum saya nikmati kita, belum. Pas kita meninggal, berpulang ke rahmatullah, oh iya, kita gak nyesel. Orang yang nyesel nanti di alam barzakh, di akhirat siapa? Orang yang ada kesempatan untuk belajar ilmu agama, tapi tidak apa? Tidak belajar. Guru masih ada, muallim masih ada, ustaz masih ada, kiai masih ada. Ente yang udah ngerti, jangan belajar dari YouTube ya. Jangan belajar dari buku. Belajar langsung sama guru. Jangan lihat YouTube nih. Siapa yang ustaz tapi lihat, klik. Nanti lo mati gak apa-apaan. Kita jangan belajar dari apa tadi? Dari YouTube jangan. Harus datang pengajian, hadir pengajian. Nah, tadi yang gitu ya. Anta wa sya'nuka, anta syaqi ibnu syaqi ya mattal dunya wal akhirah. Itu kalimat anta wa sya'nuka enggak boleh diucapkan apalagi sama teman-teman dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء بشرني بحسن خواتيم.
alaihim min al maula salatun wa tasrihun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi استودعتك فقرأت وما سمعت فارجده إلي عند حاجتي إليه فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام